Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menonaktifkan panggilan suara dan panggilan video di WhatsApp tanpa harus memblokir kontak. Langkah yang pertama, download terlebih dahulu aplikasi yang bernama Tools for WhatsApp dari developer Didi Product. Setelah itu, buka aplikasinya. Untuk dapat memblokir panggilan suara dan video, aktifkan terlebih dahulu menu service Disable Call dan berikan izin terhadap aplikasi tersebut. Jika sudah, jangan lupa untuk mencentang bagian Enable Service Disable Call untuk panggilan suara masuk. Nantinya siapapun yang melakukan panggilan suara maupun panggilan video ke akun WhatsApp kita, maka otomatis akan langsung terreject oleh aplikasi tersebut. Untuk mengembalikan settingan awal atau menonaktifkan blokir panggilan tersebut, kita tinggal menghapus kembali centang pada menu Service for Disable Call dan menonaktifkan izin aplikasi tersebut. Aplikasi ini masih bersifat trial, jadi untuk penggunaan gratis hanya bisa dilakukan selama 7 hari. Agar aplikasi ini dapat digunakan selamanya, kita harus mengupgrade ke versi Pro atau berbayar dengan biaya sebesar Rp25.000. Sekian dulu video saya kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.